partai politik. Berkenan kepada Bapak Hasyim Asyari, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Naskah deklarasi pemilu tahun 2024. Mohon nanti pada para pasangan calon presiden, wakil presiden, pimpinan partai politik, peserta pemilu 2024 mengikuti secara bersama-sama. Peserta pemilu, satu, mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil. Dua, melaksanakan kampanye pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, tanpa politisasi SARA, dan tanpa politik uang. Tiga, melaksanakan kampanye pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jakarta, 27 November 2023. Baik, kami ucapkan terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Dan selanjutnya adalah penandatanganan deklarasi berkenan untuk bisa membubuhkan tanda tangan pasangan calon presiden dan juga wakil presiden nomor urut 1. Kami mohon untuk bisa mengawali Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, PhD, dan juga Bapak Dr. Honoris Causa Haji Muhaimin Iskandar. Baik, yang mengucapkan terima kasih, kami silakan dapat kembali ke tempat semula. Selanjutnya pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka. Baik, kami ucapkan terima kasih Bapak. Selanjutnya pasangan calon presiden dan juga wakil presiden nomor urut 3, Bapak Haji Ganjar Pranowo SH/MIP dan juga Bapak Profesor Dr. Haji Mahfud MD. Baik, kami mengucapkan terima kasih dan lanjutkan dengan Ketua Umum Partai Politik atau yang mewakili. Mohon izin Bapak dan Ibu untuk Ketua Umum bisa membubuhkan tanda tangan. Mungkin jika diwakilkan bisa membubuhkan paraf di kolom tanda tangan pada partai politik tersebut. Terima kasih. Diawali dari Partai Kebangkitan Bangsa.